tanggal 10 bulan 5 kebun bunga sudah berbenah. Besok katanya latihan tanggal 11. Maka rumput juga semalam sudah, kemarin masih panjang dari di babat nih. Jadi rumput-rumput dari babat semua. Wah, tuh bos-bos tuh, tuh lagi bos lagi Min, tuh ulang tahun juga nih. Bang Gimin, ulang tahun makan apa? Kok enggak jelas? Ini Bang Gimin sama kayak aku ulang tahunnya tanggal 10, eh. Jadi kayak mana lagi? Ini nih, udah berbenah semua. Lampu-lampu udah hidup, kerja sama dengan Pimco nih kayak ini. Tuh dia. Ini rumput udah dibenarin, udah dibabat ya. Jadi besok jelas sah latihan. Happy birthday Bang Gimin. Nah ini mana lagi? Apa lagi mau dibilang? Nah, nah betul. Ini disuruh nih. Ya Allah, jebak. Iya. Happy birthday Bang. Legend ini, biar kalian tahu. Coach. Ya biar tahu orang sih. Semalam udah kembaran, kemarin udah masuk. Iya, main bola udah kok. Oh, ini kok ini memang pemilik lah, apalagi nggak bisa cakap kita lagi pemilik kebun bunga dan ini. Bang. Coba lihat dulu perbaikan apa yang dilakukan. Jadi sudah berbenah semua kebun bunga. Jadi makin cantik nanti latihan PSMS Medan itu nih. Cek semua boy. Biar kalian tahu nih. Bang, izin bang. Semua udah hijau kali dicek abang nih ha. Biar kalian tengok ini. Ini juga udah cantik bang, izin bang ya. Nah, yang kemarin sempat agak berantakan udah diberesin abang nih terus nih. Ha, hari ini. Siapa hari ini nih? Kira-kira nih. Enggak tahu. Besok lah mungkin ya. Lagi musyola kan. Lagi ya. Siap-siap nih. Dicet hijau kali, Pak. Estimasi siap kapan nih? Wah, kira-kira. Kalau yang atas besok. Yang besok bang ya. Siap. Nah, siap. Semuanya kesibukan. Oke bang. Siap. Tapi besok berarti kalau ada pemain udah datang udah aman lah kira-kira bang untuk kamar-kamar bang ya. Udah ya. Juga. Siap. Oke. Okay. Izin ya bang ya. Iya. Siap. Kamar udah kelar kata ketua. Ya udah cantik lah. Wah. AC udah dibagusin ya kan. Sampai tertidur abang di situ. Wah, itu lah dia. Kunci. Oh, enggak. Oh, ada yang tidur. Kemarin keran-keran air sini hancur nih, keran-keran air. Jadi udah bagus juga keran-kerannya kayak ini. Udah rapi ya untuk PSMS Medan besok. Rumput udah oke, dalam udah dibagusin. Kita masuk dulu sekali. Ini kemarin terakhir katanya keran-keran ya rusak kemarin tuh. Sekarang sudah dibagusin keran. Oke. Nah, terakhir nggak bagus. Sudah dirapikan kebun bunga nih. Juga kemarin ini tempat AC pun udah dingin mak. Siap, bersih boy. Udah bersih AC, udah bersih. Ini kerja sama dengan Pimco nih.
tengok kemarin hilang juga. Wah, sudah ada lagi keran airnya. Air sudekat. Ini udah luar biasa persiapan kebun ya. Sekarang belum ada kegiatan sih. Hari ini udah dicek semua dari pagi. Rumput juga kelar lah rumput. Di stadion kebun bunga. Abang ini demi PSM sampai korban tatu-tatu juga di badan abang di bajunya. Oh di badan ngeri abang. Masih udah bagus semua ya. Lampu-lampu udah ganti. Setiap pendukung setiap SMS Medan ini abang ini, makanya kalian kok kebun bunga jagung besok rame nih bang ya, besok bang ya, sip. Jadi semua kamar udah aman dipakai yang di atas, tinggal yang di bawah kata ketua tadi. Di chat semua dah. Izin ya bang ya, makasih bang. Sekarang kita tengok toilet pemain dulu. Waduh. Kamar mandi kita tengok toilet. Ya, sedikit biasa lah, nanti bagus ya. Oke, sip. Wan, gimana kira-kira abang melihat persiapan mes kita nih bang? Abang sebagai PS lah, bisa PS yang baik lah bang. Mana kira-kira bang Wan? Apa gini aja bang? Mantap. Jadi bisa dikatakan manajemen bertindak cepat lah bang ya. Karena gercep, besok gercep ya. Siap, karena besok kita mulai latihan perdana bang ya. Siap. Nah ini kalau ini penjaga rahasia SMS Medan. Kalau ini gak bisa kita pungkiri ya kan bang ya. Semua tahu beliau, tapi inilah dia hebatnya, tetap bisa menjaga ya kan. Ini kerennya. Mau kayak mana pun klien kita tanya-tanya tentang PSMS, enggak akan beliau nih ngasih tahu karena kata dia itu enggak koridor aku bang katanya. Luar biasa. Ya. Nah, makanya buat Pak Mul, ya tolonglah Pak Mul, naikkan lagi gajinya Pak Mul. Semua rahasia aman. Ya, betul kan bang? Enggak mungkin setiap bos nelpon enggak didengar beliau kan? Nah, setungkit-tungkitnya orang enggak mungkin enggak dengar, cuman inilah. Setiap kita coba gali informasi kata beliau, "Mak bang," katanya. Tidak bisa, katanya. Wah, oh, tegas. Jadi Pak Mul, tolong Pak Mul. Anak berapa sekarang bang? 3 bang ya? Anak 3 Pak Mul, pengen nambah satu lagi istri kayaknya nih bang. Dan di dalam juga sedang ada rapat tertutup kayaknya. Sudah kedatangan wasit yang paling terkenal se-Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Bang Rorim yang banyak menghasilkan wasit-wasit berkualitas di Sumatera Utara. Gimana Bang? Udah dimodifikasi nih Stadion Kebun Bunga nih. Gimana menurut Abang pandangan sebagai senior juga Bang? Dan wasit senior. Dengar itu. Manggil lagi main aja udah. Gimana Bang? Kasih komen lah tentang kebun bunga yang udah di salah komen dia kena pula nanti. Kan di bagus apa enggak itu aja. Good. Good. Oke. Okay. Udah good kata beliau udah good. Tengok tadi manggil Legimin, Min. Ah. Gimin pun. Ya wajib lah. Setiap ada apa-apa pasti beliau dan kualitas. Si putu gede sudah hadir ya. Oke. Dia Skambal. Ada Coach Putu di situ. Pak Amin juga. Bang gimana Bang kebun bunga Bang?
Jaro udah takut awak dulu. Amin. Tadi kita sempat cakap-cakap tapi terpaksa off record ya dengan orang-orang di sini. Wah, tapi off record nih, jadi nggak boleh kita cakap. Jadi kita lihat dulu bagaimana rumput dari Stadion Kebun Bunga yang akan dipakai besok latihan PSMS Medan. Nah, ini ada calon pemain PSMS Medan 3 orang nih ya. Nanti posisinya penjaga gawang, satu lagi kiper, satu lagi goalkeeper. Wah, ini semua, ini nanti kiper 1, kiper 2, kiper 3. Saya tengok nih. Tengok, masih sempat main Mobile Legend dia, coba lah kalian. Main Mobile Legend kok kan? Enggak. Main Epep. Epep? Iya. Wah, cupu kok main Epep gau. Ada nih Mobile Legend. Coba, tengok, tengok. Nanti kok nengok yang enggak, ya Allah. Baru bulan puasa kok nengok apa kau? Enggak deh, maksudnya dilarang mamanya nonton TikTok. Enggak boleh nonton TikTok dia sekarang. Jadi kok nonton apa tuh? Epep atau apa kok main? Nih Epep nih, nih. Wih, marah dia sama gue, ngeri nih anak Kebun Bunga nih, hati-hati kita. Baju kok kemana? Hilang? Iya, dicuri mamanya semua. Dasar, cabut aku. Ini dia ya. Wah, ini pemain Karo United. Wah, ini pemain Karo United ini. Wah, ngeri nih. Udah tau kalian anak siapa nih kan? Iya, yeah. Karo United ya. Jadi kok PSMS tuh Karo United kok? Gak tau lah. Gak tau. Oh, ini tim yang gak pernah juara lagi ya. Pogba, iya, iya, iya. Ini Persib Bandung, biru. Ah, kalau ini anak pesantren, ini anak baik-baik. Tengok nih bajunya. Apa? Mak, tengok tuh. Anak Medan kayak gini manggil orang, coba lah dulu. Aduh, bentar. Ini juga nih, calon model. Ini juga abang nih, calon model juga. Senyum sekali bang, satu dat. Iya, yeah, cantik kali. Nah, ini udah tahu kan kalian siapa kan? Dari kecil sampai besar kayak gini nih, lihat nih. Dia nih anak asuhan Kodri ya, Kodri. Dia petenis juga nih, petenis. Ini rumput sikit lagi kayaknya nih. Jadi rumput ini yang sudah di... Oh, apa sayang? Pogba. Ini yang sudah di... Yes, thank you sayang. Gimana kau menurut kau PSMS kita nih? Bagus ya. Oh, bagus ya? Sip. Siapa nama kau? Rojas. Oh ya, Rojas ya. Lupa aku. Di sini kau dua hari kau wawancara ya, Jas ya. Sip. Mantap, Jas. Mantap. Mau main bola juga nih, Jimmy Rojas. Iyalah. Antar main PSMS dulu tuh. Ya, jadi rumput sedikit lagi lah, setengah-setengah udah dibagusin, tinggal ini belum. Ya. Nah, dengan tanggal 10. Oh, ini calon-calon pemain-pemain juga nih. Kita syuting ini. Wih, lengket. Masih di sana bisa juga dipakai. Aduh. Itulah kondisi rumput. Besok mungkin kita tengok lagi udah bagus apa belum. Gol Karo United. Pemain Karo United mencetak gol. Rojas pemain PSDS. PSDS bisa? PSMS bisa? Bisa PSMS. PSMS siap, mantap. Udah kelar semuanya. Jadi kita saatnya untuk kembali lagi, balik ke rumah masing-masing. Jadi intinya sudah dibagusin semuanya, kamar di sana juga sudah, AC sudah dibagusin juga. Itu aja lah mungkin. Ini Pak Pesta, tulang yang luar biasa nih. Buat celana itu. Oh, sampai ke situ ditengok bang. Kena prank dia. Jadi apa rapat tadi lang, sikit-sikit lah lang. Jangan buka kunci. Ya, setidaknya ada yang penting lah tadi ya. Ada yang penting, itu aja. Tapi besok udah jelas fix ya lang ya. Menuju kesuksesan. Amin. Oh, kalimat-kalimat luar biasa nih dari tulang pesta. Faisal Siti, salah satu bagian dari media official PSMS Medan baru. Intinya terbaik lah, ini juga kru-krunya. Jadi intinya yang terbaik diberikan untuk PSMS Medan, informasi-informasi yang tentunya update teraktual. Oh, hujan, Mak. Udah mau hujan. Makanya itu kalau jemput itu bahaya. Hanya karena telepon orang lupa. Ya kan? Ini yang punya nih ya. Cocok ya? Sip. Oke, kita banyak informasi sudah kita dapat tapi enggak bisa kita up. So, mari kita pulang. Ini apa namanya, Bang? Ini orang di balik layar PSMS Medan. Lain lah, jangan aku. Ya kayak mana orang abang aja? Enggak.
bukan di balik layar, di balik gawang. Di balik gawang, di balik layar. Jadi urusan segala macam beliau ini dibantu oleh ini. Bang, gimana PSMS kita nih, Bang? Sikit lah. Aman, aman. PSMS aman. PSMS aman ya. Doakan PSMS lancar. Amin, amin, amin. Siap. Bang, semalam aku kecil ya, Bang. Kembaran Abang ku panggil, Abang tuh diam. Rupanya kembaran Abang. Sorry, Bang. Iya. Salah gua. PSMS juga dia tuh. Iya, iya, iya. Percaya, percaya. Kira Bang, aku izin lo, Bang ya. Sampai jumpa besok, Bang ya. Bang. Untuk pribadi aja nih ya, bukan untuk apa itu. Enggak bisa, harus masuk. Enggak bisa, enggak ada cerita. Bang, kira Bang.